啊，不干不干不干。Orang kata verbal, dia kata bebel. Aduh. Verbal, bebel. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bermula penggal Dewan Undangan Negeri yang ke-15 dengan ahli-ahli Dewan mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan. Kalau tak angkat sumpah tu tak boleh ambil bahagian dalam perbahasan Dewan. Jadi dah semua kena angkat sumpah lah, MB, Esko, adun-adun. Cuma saya seperti yang tuan-tuan sedia maklum tadi, ketua pembangkang dia belum dapat surat lagi kan, oh? Sidang sekali lagi yang saya jangkakan bulan November untuk sebenar sidang bajet, kita akan adalah Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Acara Dewan ni itu sajalah untuk angkat sumpah. Ingat Terengganu kemarin, Kedah hari ini, sisa negeri-negeri lain akan menyusul lah, ada 6 negeri tu. Itu sajalah, tak ada apa yang nak diumumkan. Tuan-tuan pun dah tengok sendiri speaker Cik Yang Berhormat Cik Zubir Ahmad daripada Langkawi. Orang lama dalam politik ni. Saya ingat saya masuk-masuk politik tu tiada dah. Begitu lama panjang pengalaman dia dalam politik ni, saya tak masa dia akan menghadapi masalah untuk menjalankan tugas sebagai seorang speaker. Dan kita ada juga orang yang berpengalaman, Yang Berhormat Sungai Tiang. Juga orang lama dalam politik, dalam parti macam-macam lah dia pun. Jadi timbalan speaker, saya harap sidang Dewan kita akan berjalan lah sepanjang penggal ni dalam keadaan harmoni, efisien. Nah, kita ada 3 orang ni, pembangkang. Saya harap pembangkang akan memainkan peranan mereka dengan baik sebagai penyemak imbang pada kerajaan. Dan ahli-ahli Dewan yang bukan Esko boleh berbahas apa saja. Mereka bebas untuk menyuarakan pandangan kepada kerajaan, membahaskan dasar-dasar kerajaan. Tak ada apa-apa halangan. Terima kasih. Pemilihan speaker daripada Langkawi, adakah itu ada something yang terkait dengan PRPM? Ada juga, tapi dah dapat diselesaikan. Itulah penyelesaian dia. Selesai dah, alhamdulillah. Tak dengar soalan lah. Soalan dia, adakah pelantikan speaker tu ada kaitan dengan isu-isu PRN? Saya rasa ada. Dah dapat diselesaikan, itulah penyelesaian dia. Harmoni. Harmoni. Tak ada berbangkit dah, tak ada berbangkit lagi dah. Selesai semua benda atas dunia ni sebelum mati, ya, kecuali nak mati tak boleh settle lah. Alis semua boleh selesai. Tuan menyatakan PN akan menang 100%, keyakinan Tuan Sri 100% PN akan menang di Pelangai, Tuan Sri. Itu keyakinan seorang ahli politik. Apa yang saya sebagai pengarah pilihan raya, saya mesti ada confident. Kalau saya kata saya tak tahu menang tak tahu, lama orang melorok FB gitu kan. Saya sebagai ketua, saya kena ada keyakinan itu. Barulah anak buah saya bekerja untuk menang. Kalau saya pun tak confident, saya tak tahu. Tak boleh cakap itu. Dan saya cakap tu sebagai seorang ketua dalam medan perang. Faktornya? Gelombang ni. Gelombang kepada kebangkitan Perikatan Nasional di seluruh negara akan melanda Pelangai. Masih belum surut? Belum. Makin meningkat sekarang ni. Makin hari makin meningkat. Johor tu tebal. Dah semakin nipis dia punya ketebalan.
Di Pelanggan ni pun taklah nipis sangat. Tapi kita akan try lah. Ya, tak dapat tilai menang situ. Dulu pun Long Nan punya kerusi tu. Menteri Besar Pahang. Sebelum Tok Wan ni, Long Nan itu kerusi dia. Saya rasa tak mustahil. Untuk sidang Dun kali ini yang pada ke 2015, ada tak cadangan penambahbaikan baru dari segi mahkamah? Ya, sidang Dun terikat dengan undang-undang. Dia ada peraturan sidang. Itulah. Saya rasa kita akan follow je lah. Ya. Dia penambahbaikan perbahasan ni terletak kepada adu-adun. Kita tengoklah adu-adun. Dari segi peraturan dewan, sama aja. Ya. Bebel. Bebel. Doktor yang mengenai penahanan 9 individu di Rimba Tului dan Rimba Tului, boleh ulas sikit tak? Saya pun tengok laporan pengarah Jabatan Pertahanan hantar kat saya lah. Dah kena tangkap, dah kena dakwa dah. Itulah kerja jabatan dan agensi. Kita ingin lebih tambah-tambah kuah pula. Kan? Yalah, REE ni satu mineral yang sophisticated lah. Dia bukan makan biji timah. Biji timah kita ayak-ayak nampak biji. Kalau mah dulang-dulang-dulang nampak mah kan. REE bukan macam tu. REE kena proses. Dia macam-macam proses. 7-8 peringkat. Tidak mudahlah untuk pihak-pihak yang tak ada teknologi untuk menghasilkan REE. Bukan senang. Ada dua negara saja ada kemahiran tu, China dan US. Dan kedua-dua teknologi tu tidak dipindahkan. Itulah kita sedang bargain supaya teknologi tu dibawa ke sini, dibuka kilang di sini. Kalau pakai korek, tanah apa semua, nak dulang, nak ayak, nak cucuh sendiri, boleh jadi REE tak akan jadi. Sebab dia ada proses chemical lah. Yang panjang lah. Tiap-tiap elemen tu kena melalui satu proses. Jadi tidak mudah. Jadi saya nasihatkan, janganlah hidup korek sendiri macam tu kan. Oh. REE bukan mas. Berkaitan REE juga, sudah dipanggil dari SPRM ke? Dah. Selesai dah. Minggu lepas kot. Kan 2 minggu lepas. Saya buat kerja senyap-senyap je. Hampa ni kan nak pergi Rio. Kalau tiap-tiap proses agensi sebatan semua nak kena habak dalam surat habak. Jahanam lah kerjaan ni. Minggu lepas lah. Confirm minggu lepas. Saya tak ingat lah. Bukan minggu lepas kot. Minggu sebelum tu. Tak ada serah dokumen apa, mai tanya soalan je. Bagi keterangan biasa. Ya, biasa aja. Lama tak selesai. Soalan banyak. Awak tak tanya berapa huruf? Sebut nama dia. Tak ada lah, saya ingat berapa soalan, 4 kot. Ya. Saya bukan orang jahat, nak tanya banyak-banyak. Aduh. Saya ni dikenali sebagai orang baik. Tanya sikit pun padan dah. Ada sekat strip tu dulu. Tak, saya tak yalah abang. Nanti macam-macam pula spekulasi kan. Oh. Saya telah bertemu dengan pegawai SPRM. Dan beri kenyataan saya sekitar 4 soalan. Itu saja. Selesailah. Nampaknya nak korek. Jamu cucuk apa. Cok udang ke, tetarik ke, macam-macam hampa nak tahu kan. Oh. Hak tu bagi malaikat catat. Oh, Taiwan tak payah. Tiap-tiap kerja buat kita ni malaikat tu deh. Kerja hak buruk, malaikat belah kiri. Hak baik, malaikat belah kanan. Hak tu buku catatan di akhirat. Hak suabak tak payah masuk lah tu. Tu lah no. Tak ada story. Tak ada story. Ada request sikit daripada HQ. Apa pasal bajet yang 2024 Abu Jawan akan datang kan. So, kita akan sampaikan tak yang buku. Biasanya kerjaan persekutuan melalui MOF dia akan buat libat urus dengan negeri-negeri. Sekarang ni belum lagi.
Biasanya kita serah wishlist kita adalah libat urus. Tapi setakat pengalaman saya lah, libat urus tu formality saja. Pasal bajet agensi dan jabatan federal dah buat pun. Dia ada pengarah belanjawan, mereka itulah buat bajet persekutuan. Sesi libat urus ni sesi nak ambil hati je. Bukan nak kata kat mereka dah, tak kata lah. Tapi formality dia memang macam tu. Ha, kita serah wishlist tak pernah masuk pun. Ah, tapi tak apa, lama ya libat urus tu. Antara keperluan lah untuk bedah ni, apa yang tiga lah paling utama ke yang nak highlight? Belanjawan lah. Tak ada pikir lah Cik Linda, Puan Linda. Tak ada pikir, tanya terkejut sangat. Tak ada lagi dalam kepala saya tentang belanjawan tu. Selama minggu depan lah. Ah, minggu depan? Boleh. InsyaAllah. Taruh berita minggu depan sama. Jangan semua nak berber sekarang ni. Terima kasih. Tulis bebek. Tak dengar deh. Tulis bebek. Adakah bebek? Terima kasih.